Hyundai telah merilis beberapa teaser terbaru dari mobil listrik Hyundai IONIQ 6. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Melalui laman resmi IONIQ 6, Hyundai mulai menebar pesona mobil listrik terbarunya yang akan segera menemani IONIQ 5. Teaser pertama yang dibagikan Hyundai adalah sketsa mobil listrik IONIQ 6 yang disebut sebagai Electric Streamliner. Melansir dari rilis resmi Hyundai, sketsa Electric Streamliner mengambil inspirasi dari mobil konsep Prophecy. Lewat sketsa siluet bodi tersebut, ada potensi Hyundai IONIQ 6 akan memiliki tampilan yang lebih futuristis dari IONIQ 5. Menariknya selain sketsa Electric Streamliner, Hyundai mulai membocorkan tampilan beberapa sisi Hyundai IONIQ 6. Teaser tampilan Hyundai IONIQ 6 tersebut dibagi dalam 6 episode yang akan diungkap setiap hari dalam 6 hari. Episode pertama berjudulkan New Era yang menampilkan spoiler belakang IONIQ 6 yang juga berfungsi sebagai lampu belakang. Selanjutnya berjudul Emotional Efficiency yang menyebutkan bagaimana bentuk aerodinamis IONIQ 6 akan membuatnya ramah lingkungan. Episode ketiga juga masih membahas aerodinamika, tapi dengan fokus pada bumper IONIQ 6 yang meminimalisir resistensi udara. Pada episode keempat dan kelima, Hyundai menampilkan dua fitur menarik dari Hyundai IONIQ 6. Pertama adalah lampu belakang parametric pixel yang menjadi desain khas keluarga IONIQ. Lalu pada sisi samping, Hyundai IONIQ 6 juga terlihat sudah memiliki kamera sebagai spion. Sayangnya Hyundai belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai peluncuran atau spesifikasi Hyundai IONIQ 6.